Cak Wiradar sungguh kasihan nasib seorang kakek yang bekerja sebagai buruh tebang tebu di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Pria berusia lanjut itu hanya bisa meratap setelah tahu gaji yang diterimanya dari menebang tebu hanyalah uang palsu atau uang mainan. Dari rekaman video yang viral di TikTok, tampak seorang pria berusia lanjut yang mengenakan jaket berwarna biru berlengan putih menunjukkan sejumlah uang kertas kepada seorang laki-laki. Sepertinya dia sedang menanyakan ihwal keaslian uang yang diperolehnya dari bekerja sebagai buruh tebang tebu. Kemudian laki-laki yang berada di depan kakek malang itu mengatakan bahwa uang gajinya dari menebang tebu adalah uang mainan. Laki-laki itu pun menanyakan siapa dan di mana bos tebang tebunya. Selain itu, laki-laki tersebut dan sejumlah orang lain dalam video itu menyarankan supaya si kakek melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian. Radar Tegal TV, TV kebanggaan Wong Tegal. Jakwi Radar, jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.